بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد قال المختصر حفظه الله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم بركه الشيخ محمد بن سليمان المهنا حفظه الله تعالى dalam ringkasan beliau terhadap kitab Jami'ul Ulum wal Hikam karya Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala beliau masih berada dalam pembahasan hadis yang ke-35 dari Al-Arba'un An-Nawawiyah dimana lanjutannya adalah Qauluhu sallallahu alaihi wasallama Ya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala ya'bi' 'ala bai'i Janganlah sebagian dari kalian itu melakukan ya transaksi di atas jual beli sebagian dari kalian. Ya atau mudahnya janganlah kalian melakukan jual beli ya sebagian dari kalian melakukan jual beli di atas Ya, transaksi jual beli orang lain. makna al dan yang dimaksud dengan berjual beli di atas transaksi saudaranya, an yakuna syai'an. Yaitu misalnya ada seorang penjual yang sudah menjual sesuatu Ya, jadi ada penjual yang telah menjual sesuatu. Faya ba'dzula lil sil'atahu liyashtariyaha. Maka kemudian penjual tersebut itu menawarkan barang tersebut itu kepada pembeli yang lain. Ya. Supaya apa? Supaya dia dapat atau pembeli lain tersebut itu dapat membelinya dengan tentu dengan harga yang lebih tinggi. Ya. Wa yasakhu al awwali. Dan penjual tersebut itu malah membatas membatalkan transaksi yang pertama. Ya, dan itu terlarang dalam syariat Islam yang mulia ini. Kemudian kita lanjutkan qauluhu sallallahu alaihi wasallama ya sabda rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kunu ibadallahi ikhwanan dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang saling bersaudara hadza dzakarahu nabiyyu sallallahu alaihi wasallama kat ta'li lima taqaddama ucapan ini itu diucapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu untuk menjelaskan ya, hadis yang sebelumnya ya atau ucapan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam ya sabda beliau yang sebelumnya wafihi isyaratun ila annahum idza tarakut tahasuda dan di dalam Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut itu terdapat isyarat bahwa jika orang-orang muslim itu meninggalkan hasad ya mereka tidak saling dengki dan juga mereka meninggalkan saling menipu wa dan juga meninggalkan saling membenci wattadaburo dan juga meninggalkan tindakan saling membelakangi wa bai'a ala dan juga jika mereka meninggalkan tadi ya tindakan melakukan transaksi di atas transaksi orang lain kanu ikhwanan maka mereka jika meninggalkan semua perkara tersebut ya maka akan menjadi Saudara. Wa fihi amrun biktisa bima yasiru bihil muslimuna ikhwanan alal itlaqi. Ya. Maka di dalam hadis yang mulia ini itu ya, terdapat perintah. Ya, terdapat perintah untuk ya, menumbuhkan ya, perkara yang dapat menjadikan orang-orang muslim itu bersaudara secara mutlak, ya, secara umum. Wadhalika yadakhulu fihi ada'u hukukil muslimi. Dan yang termasuk dalam perkara-perkara yang dapat menjadikan orang-orang islam itu bersaudara, itu adalah memenuhi ya, memenuhi hak-hak muslim. Apa saja? Minrati salami. Ya menjawab salam wa tasmiyatil atisi ya wa tasmiyatil atisi dan juga uh, ya ketika ada orang yang bersin kemudian mendoakannya wa iyadatil maridhi. dan menjenguk orang yang sakit wa tashyi'il janazati ya dan juga ya mengantarkan jenazah wa dan memenuhi undangan dan memulai mengucapkan salam ketika bertemu wan dan juga menasihati secara ya tersembunyi artinya uh, tidak terang-terangan wa fit tirmidzi dan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi ya rahimahullahu taala an Abi Hurairah ya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallama dari nabi sallallahu alaihi wasallama qala beliau bersabda tahadu, tahadau ya ya, salinglah kalian memberikan hadiah. Fa innal hadiyata tuzhibu ya waharos sodari. Ya fa innal hadiyata tuzhibu Karena hadiah itu dapat ya, menghilangkan kemarahan yang ada di dada. Kita lihat catatan kaki. Ya, akhrajahu Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Ya, di Sunan beliau nomor 2130. Kemudian qala al-Hafidz fi at-Talkhis, ya dan berkata al dalam at-Talkhis, ya jilid ketiga halaman ke-80, fi <tik> isnadihi Abu Ma'syarinil Madaniyu. Ya, di dalam sanatnya itu terdapat perawi yaitu Abu Ma'syar Ma Al-Madani. Wa bihi. Ya, dan beliau bersendiri dalam meriwayatkan hadis tersebut. Wa huwa da'ifun. Dan beliau menilai bahwa Abu Ma'syar Ma Al-Madani itu adalah perawi yang lemah. Wa kharrajahu ghairuhu. Ya, dan ada... Uh, Selain At-Tirmidhi Rahimahullah Ta'ala Yang meriwayatkan hadis yang serupa Walafduhu Tahadau Tahabbu Ya Lafadnya adalah Salinglah kalian memberikan hadiah Maka kalian akan saling Mencintai Kita lihat catatan kaki Terkait hadis Ini Ya Akhrajahul Bukhari. Ya, ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari rahimahullahu taala fil Adabil Mufradi. Dalam kitab beliau Al Adabul Mufrad nomor 594. Wa hasanahu al dan hadis ini dihasankan oleh Al khafid dalam At Talkhis. Ya pada jilid 3 halaman 80. Wataba'ahu ala fil irwai. Dan pendapat ini juga diikuti oleh al-Syaikh al-Albani rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Irwa'ul Ghalil. Yaitu yang nomor 1601. Kita kembali ke atas qauluhu sallallahu alaihi wasallam dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al muslimu akhul muslimi seorang Islam itu adalah saudara bagi orang Islam yang lain la ya karena itu tidak ya hendaknya tidak seorang muslim tidak menzalimi muslim yang lain wala yakhdhuluhu dan juga tidak menelantarkannya wala yakdzibuhu dan juga tidak membohonginya wala yahqiruhu dan juga tidak merendahkannya. Hadza ma'khudun min qawlihi jalla jalaluhu. Dan yang serupa dengan makna ini itu diambil dari firman Allah jalla jalaluhu dalam surat Al-Hujurat ayat ke-10. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina Ya sesungguhnya orang-orang ya, yang beriman itu bersaudara. Ya maka damaikanlah yaitu perbaikilah hubungan antara kedua saudara kalian yang berselisih. Fa mu'minuna ikhwatan ya maka jika kaum muslimin itu memang bersaudara umiru fima bainahum bima yujibu ta'alufal kulubi. Ya, maka mereka diperintahkan ya dalam perkara yang dapat membuat hati mereka itu ya, bersatu. Ya, atau membuat hati mereka itu ya bersatu wa aha ya dan juga menjadi perpadu wa nuhu amma yujibu tanafurul qulubi wa ikhtilafaha dan juga orang-orang beriman itu dilarang untuk perkara-perkara yang dapat mengakibatkan ya terpisahnya hati-hati mereka dan tercerai-berainya hati mereka wa hadza min dzalika Ya, dan ini adalah diantara... Uh, hal tersebut adalah ya mendamaikan kedua saudara yang berselisih. Wa aidon ya dan juga fa innal akho min sya'nihi an yusila ila akhihi naf'a ya. ya karena seorang saudara ya itu ya seharusnya ya seharusnya itu dapat memberikan manfaat bagi saudaranya yang lain ya, atau seseorang itu seharusnya itu dapat memberikan manfaat kepada saudaranya wayakufaan hud dororo dan juga selayaknya yang namanya saudara itu menghilangkan ya bahaya dari eh, atau menahan diri dari memberikan kemudorotan kepada saudaranya. Ya, jadi yang namanya seseorang itu ya selayaknya itu memberikan manfaat kepada saudaranya dan juga menahan diri dari memberikan mudorot. Wa min dorori ya, dan di antara eh, kemudaratan yang paling besar itu adalah adzulmu yaitu kezoliman. Ya. Wa min dhalika, dan di antara kezoliman tersebut, itu adalah khidlanul muslimi li'akhihi. Ya, seorang muslim itu menelantarkan saudaranya. Fa innal muslima ma'murun an yansura akhahu. Karena seorang muslim itu diperintahkan untuk senantiasa menolong saudaranya. Ya, kemudian wa min dzalika muslimi li Dan di antara kezaliman itu adalah ya, seorang muslim itu berdusta kepada saudaranya. Fala yahillu lahu an yuhattithahu fayakdzibahu. Ya, maka tidak boleh bagi seorang muslim itu ketika berbicara kepada saudaranya kemudian berbohong padanya. Bal yuh, bal la illa sidqan. Ya hendaknya seseorang muslim itu ketika berbicara kepada saudaranya itu hanya berbicara sesuatu yang benar atau berbicara dengan jujur. Wa min dan diantara bentuk kezaliman ihtiqarul muslimi li akhihi. Ya, yaitu seorang muslim itu merendahkan saudaranya wa huwa anil kibri ya dan bentuk merendahkan saudaranya tersebut itu adalah timbul dari perasaan sombong fal mutakabbiru yang zuru ila nafsihi bi kamali dan orang yang sombong itu melihat dirinya bahwa dirinya itu adalah sempurna. Dengan pandangan bahwa dirinya itu adalah sempurna. Wa ila ghairihi naqsi. Dan orang yang sombong itu melihat kepada selain dirinya dengan berbagai macam kekurangan. Fayahtaqiruhum. Ya. Maka orang yang sombong itu akan merendahkan yang selainnya, wa yazdarihim ya, dan juga ya menghinakan selainnya wa ahlan ya dan juga atau wa la yarahum ahlan li an yaquma ya dan orang yang sombong itu tidak menganggap selainnya sebagai seseorang atau sebagai seseorang yang berhak dipenuhi hak-haknya. Ya, yang harus dipenuhi hak-haknya. Wala an yaqbala min ahadihimil maaf, wala an yaqbala min ahadihimul haqqo idza awradahu alaihi. Ya. Dan jika dia mendapatkan ya, kebenaran dari mereka dari selainnya, itu dia tidak akan menerimanya ya atau enggan untuk menerima kebenaran tersebut. Kemudian qauluhu sallallahu alaihi wasallam dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-taqwa hahuna ya bahwa ketakwaan itu ada di sini. Wa yushiru ila sadrihi thalatha marratin. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam itu menunjuk ke dadanya tiga kali fihi isyaratun ila anna karamal khalqi indallahi bittaqwa. Di dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini itu terdapat isyarat bahwa ya, kemuliaan makhluk di sisi Allah itu dilihat dari ketakwaannya. Farubba man yahqiruhu nasu lidhafihi. Ya. Maka ya betapa banyak orang yang direndahkan Ya, atau seseorang itu direndahkan oleh manusia karena lemahnya. Wakil latihadzihi minat dunya. dan juga dia itu memiliki harta dunia yang sedikit. Wahuwa a'udhamu qadaron indallahi. Ya, ternyata dia itu memiliki ya, kedudukan yang lebih tinggi di sisi Allah. Mimman lahu qadarun fit dunya daripada orang-orang yang memiliki ya, kemampuan yang lebih tinggi di dunia. Fa innan-nasa innama yatafawatuna bihasabittaqwa. Ya karena manusia itu yang membedakan mereka, kedudukan mereka itu adalah tergantung uh, tingkatan ketakwaannya. Kama qala ta'ala sebagaimana firman Allah taala Inna akromakum indallahi atqakum. Di dalam surat Al-Hujurat ayat ke-13, bahwa yang paling mulia di sisi Allah, ya, di antara kalian, itu adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Bafi sahih dan di dalam sahih Bukhari, an sahli Ya, dari sahal bin sa'ad, kola, beliau mengatakan, Marra rajulun ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ya seorang laki-laki itu melewati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala inda jalisin. Ya. Maka beliau bertanya ya kepada orang yang sedang duduk di sebelahnya. Ya, kita lihat catatan kaki. Al-Qa'ilu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mengatakan itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang mengatakan ma ra'yuka fi hadza itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma ra'yuka fi hadza? Ya, apa pendapatmu tentang laki-laki yang lewat ini? Fakola, ya maka laki-laki yang duduk di sebelah beliau itu mengatakan rajulun min ashrafin nasi. Laki-laki ini itu di antara manusia yang atau adalah manusia yang termasuk paling mulia. Hadza wallahi. Ya. Orang ini ya demi Allah ya hariyun in khotoba an yunkaha ya. Jika dia melamar, ya kemudian dia dinikahkan, e, ya. atau jika dia melamar, itu dia akan dinikahkan. Yang melakukan khidbah dia, itu akan dinikahkan, saking mulianya. Wa in syafa'a an Dan jika dia memohon pertolongan, dia akan ditolong. Wa in qala an yusma'a Dan jika dia itu mengucapkan sesuatu, maka dia akan didengarkan. Ya, kola, ya, maka kemudian eh, di sini berarti perawi mengatakan fa sakatan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Maka nabi sallallahu alaihi wasallam itu beliau kemudian diam. Thumma marra rajulun akharu. Ya, kemudian lewatlah laki-laki yang lain. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kembali bertanya kepada orang yang di sebelahnya tadi. Ma ra'yuka fi Ya apa pendapatmu tentang laki-laki ini? Qala, ya kemudian laki-laki tersebut mengatakan, "Ya Rasulullah, ya wahai Rasulullah, Hada rajulun min fuqara il muslimina. Laki-laki ini diantara orang-orang muslim yang paling fakir. Hada hariyun in khotoba alla Jika dia itu melamar, itu dia akan ditolak, ya, tidak dinikahkan. Wa in syafa'a alla Dan jika dia minta pertolongan, dia tidak akan ditolong wa in qala an la yusma'a liqawlihi dan jika dia itu berkata dia atau tidak ada seorang pun yang akan mendengarkannya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Haza khairun min mil'il ardi mithla hadza." Orang yang ini yang lewat belakangan itu lebih baik daripada bumi yang dipenuhi dengan orang yang sebelumnya tadi. Ya, jadi orang yang ternyata di muka bumi ini direndahkan itu lebih baik daripada bumi yang dipenuhi dengan orang yang tadi. Ya, dimuliakan tadi. Kita lihat catatan kaki, akhrajahul Bukhari. Hadis ini diwetkan oleh Al-Bukhari. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihasbimri'in bimri'in minasyari an akhahul muslima. Ya, cukuplah seseorang itu dianggap buruk apabila dia merendahkan saudara muslimnya yang lain. Yakni maksudnya yakfihi minasyari ihtiqaru akhihil muslimi. Ya, cukuplah dikatakan buruk seseorang jika dia itu merendahkan saudaranya yang muslim. Fa innahu inna ma yahtaqiru akhahul muslima litakabburihi alaihi. Ya. Ya, karena dia itu merendahkan saudaranya yang muslim tersebut itu karena sikap sombongnya yang ada pada dirinya. Wal kibaru min a'dhami khisalisy dan kesombongan itu merupakan ya, salah satu bentuk ya, sikap buruk yang paling besar atau di antara bentuk sikap yang paling buruk. Bafi sahih muslimin dan di dalam sahih muslim anin nabi sallallahu alaihi wasallam dari nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ya beliau bersabda la yadkhulul jannata man fi qalbihi mithqalu min kiberin. Ya, tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya itu terdapat kesombongan walaupun hanya seberat dzarrah. Kita lihat catatan kaki eh, Akhrajahu Muslimun. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Wa fihi dan di dalam sahih Muslim juga annahu qala bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda al izzu izaru al izzu izaru al izzu izaruhu ya e, keperkasaan itu adalah sarungnya wal kibaru ridauhu ya dan ridaknya atau selendangnya adalah kesombongan faman nazaani adzabtuhu ya eh, ini hu itu maksudnya kembali kepada uh, Allah subhanahu wa taala ya jadi kemungkinan besar ini adalah uh, hadis Qudsi. ya ini adalah hadis Qudsi. ya jadi bahwa ya aku keperkasan itu adalah izar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kesombongan adalah ya, rida dari Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang ingin merebutnya dariku, dari Allah, maka Allah akan mengazabnya. Ya, aku akan mengazabnya. Kita lihat catatan kaki Akhrajahu Muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim juga. Fa munaza'atullahi la bil maka ya, mengenakan ya atau dia menyandarkan ya sifat-sifat Allah yang tidak layak bagi makhluk yaitu tadi keperkasaan dan kesombongan kafa biha sharon maka it, seseorang itu cukup dikatakan buruk ya jika dia itu kemudian menyifati atau memiliki sifat yang tidak layak dimiliki oleh makhluk. Wa fi sahihi Muslimin dan di dalam sahih Muslim, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala ka halakan nasu. Barang siapa yang berkata, ya semoga manusia binasa fahuwa ahlakahum ya maka allahlah yang akan membinasakan mereka ya qala malikun atau kita lihat catatan kaki ini diriwayatkan akhrajahu muslimun hadis ini diriwayatkan oleh muslim qala malikun imam malik rahimahullahu taala beliau mengatakan idza qala dzalika tahazzunan lima yarawu finnas jika eh, orang tersebut mengatakannya karena merasa sedih ya atau jika orang tersebut mengatakan hal tersebut ya halakan nasu jika dia merasa sedih terhadap apa yang dia lihat di antara manusia atau dia lihat terjadi di antara manusia yakni fi maksudnya dia melihat agama mereka itu sudah buruk. Fala arabihi baksan. Ya maka menurutku yaitu menurut Ibnu Malik menurut Malik Imam Malik rahimahullah taala itu mengatakan itu tidak mengapa mengatakan halakan nasu. Wa idza qala ya akan tetapi dia itu jika dia mengatakan halakan nasu tersebut Mengujaban binafsihi, ya kalau dia itu merasa kagum dengan dirinya sendiri, watasauqurun lina sih, ya dan juga merendahkan orang lain, Fahuwal makruhul ladhi nuhya anhu. Maka itu adalah perbuatan yang dibenci dan terlarang. Zakarohu Abu Dawudah fi sunanihi, ya ini disebutkan oleh Abu Dawud dalam sunan beliau rahimahullahu ta'ala. Kemudian, qawluhu sallallahu alaihi wasallam dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullul muslimi alal muslimi haramun. Ya. Ya muslim itu bagi muslim yang lain itu haram. Ya, apa saja damuhu, ya darahnya atau jiwanya, wa maluhu dan hartanya dan juga irduhu dan kehormatannya. Hada mimma kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya dan ini merupakan di antara apa yang nabi sallallahu alaihi wasallam yakhthubu bihi fil majami'il azimati ya yang disampaikan oleh di khutbah di khutbahkan oleh nabi sallallahu alaihi wasallam dalam pertemuan-pertemuan yang besar fa innahu khotaba bihi fi hajjatil wada'i ya beliau sallallahu alaihi wasallam itu berkhutbah mengenai hal ini di haji wada yauman nahri ya dan juga pada hari idul adha wa yauma arafata ya dan juga pada hari arafah wal yauma tsaniya min ayyamit tasyriqi dan juga pada hari kedua pada hari tasyrik Ini semua adalah hari-hari yang agung. Wa fi Sunani Abi Dawud dan di dalam Sunan Abu Dawud, an ba'dhis sahabati, diriwayatkan oleh sebagian sahabat. Annahum kanu yasiruna ma'annabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Ya bahwasanya mereka yaitu para sahabat radhiyallahu anhum itu sedang bepergian bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam fana marajulun minhum ya, dan salah seorang sahabat itu ada yang sedang tidur fan fan ba'duhum ila jabalin ma'ahu ya. maka kemudian oh maaf fantola kobang ila habelin maahu ya maka sebagian dari para sahabat itu ya mengikatnya ya mengikatnya kemudian faakhodha ya maka kemudian eh, menarik tali tersebut Ya, maksudnya mungkin semacam perbuatan iseng. Ya. Kemudian fa faza'a. Ah. Maka sahabat yang sedang tertidur itu menjadi ya, terkejut. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan la yahillu muslimin an yurawwi'a musliman. Ya, seorang muslim itu tidak dihalalkan, tidak diperbolehkan untuk mengagetkan muslim yang lain. Ya, ini ya perbuatan yang iseng yang mungkin maksudnya itu tidak berbuat jahat, ternyata itu juga dilarang oleh agama kita yang mulia ini. Kita lihat catatan kaki Akhrajahu Abu Dawud wa al albaniyu fi Shahihil Jami'i. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam sunan beliau ya yaitu nomor 5004 dan disahihkan oleh al Syaikh Al Albani Rahimahullah taala dalam kitab beliau Sahihul Jami Kemudian Wafis fi sahihaini dan di dalam sahihain Ali bin Mas'udin dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu Anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda Idza kuntum ya jika kalian itu bertiga fala yatanaja ithnani duna ya maka janganlah dua orang itu berbisik-bisik tanpa mengajak orang yang ketiga fa inna dzalika yuhzinuhu karena hal tersebut itu dapat membuat orang yang ketiga itu menjadi bersedih. Walaf duhu li muslimin. Dan lafat ini adalah lafatnya yang terdapat dalam sahih muslim. Akhrajahul Bukhari wa muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh al-Bukhari dan muslim. Fatadom manat nususu. Ya, dan nas-nas ini semua itu mengandung atau berisi kandungan annal muslima la yahillu lahu isalul adza ilaihi bahwa muslim itu tidak boleh ya memberikan ya celaka atau memberikan rasa sakit atau menyakiti muslim yang lain bi wajhin minal wujuhi min qaulin au fi'lin bi ghairi haqqin ya dalam berbagai macam bentuk baik berupa ucapan atau perbuatan ya tanpa adanya ya sesuatu yang dibenarkan oleh syariat wa qala ta'ala dan sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman walladziina yu'dzunal mu'miniina wal mu'minaati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanaw wa ithman dan orang-orang yang menyakiti kaum atau orang-orang yang beriman, ya baik laki-laki maupun wanita, tanpa adanya ya, kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya orang-orang tersebut telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Dalam surat Al-Ahzab ayat ke-58. Wa innama ja'alallahu al-mu'minina ikhwatan. sesungguhnya Allah itu telah menjadikan orang-orang yang beriman itu bersaudara liyata'afu wa yatarahamu ya supaya mereka itu saling berlemah lembut dan saling menyayangi qala rajulun li umar bin abdul aziz ya seorang laki-laki itu berkata kepada Umar bin Abdul Aziz ij'al kabirol muslimina indaka aban ya jadikanlah ya orang yang tua ya dalam di antara orang-orang muslim ya di antara atau di sisimu sebagai ayah. Ya jadikanlah eh, ya, orang yang tua di antara orang muslim itu sebagai ayah di sisimu. Wa rohum ibnan. dan jadikanlah orang yang lebih muda itu sebagai anak. Wa akhon. Dan yang usianya pertengahan itu jadikanlah sebagai saudara fa ayyu tuhibbu an tusia ya maka jika engkau melakukan hal tersebut maka ya mana di antara ya ayahmu atau anakmu atau saudaramu yang engkau suka untuk menyakitinya ya tidak ada kemudian wa min kalami yahya bin muadzinir Rozi dan diantara ucapan dari Yahya bin Muadz al-Rozi rahimahullahu ta'ala, liyakun hadzul mu'mini minka thalafatan. Ya, hendaklah ya dipenuhi ya hak muslim yang ada pada dirimu. Dan itu ada tiga. In lam tanfa'hu Ya. Jika engkau tidak mampu uh, memberikan manfaat baginya, maka janganlah engkau memudorotkannya. Wa in lam tufrihu fala Dan jika engkau tidak mampu membuatnya bergembira, maka janganlah engkau membuatnya sedih. Wa in lam tamdahhu fala Dan jika engkau tidak mampu untuk memujinya, maka janganlah engkau menghinanya. Demikian wa ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك